Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Apabila ada sakit, mudah-mudahan semua sakitnya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sobat, sudah lama kita enggak jumpa. Nah, ini kita turun lagi ke lokasi sobat. Ini ke sungai yang jauh di hutan nih sobat. Nah, di sinilah kita nantinya kita ambil bahannya sobat. Kita lihat hasilnya. Nah, mudah-mudahan hasilnya bagus ini. Ya. Sebelumnya jangan lupa channel ini di subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya cepat berkembang. Oke, kita mulai dulu pengambilan bahannya dari sini sobat. Nah, nanti kita dulang dan kita lihat hasilnya, mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke, let's go. Sahabat, kita mulai pengambilan bahannya dari sini. Nah, kita gali, kita taruh di sini sobat, kemudian nantinya kita dulang ya. Oke sahabatku, nah ini bahannya, yang inilah bahannya, nantinya kita coba dulang ya sobat. Nah, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Kita gali dulu, kemudian kita taruh di sini sobat untuk penyaring, supaya batu-batu besarnya tersaring dari ini, intinya supaya gampang kita untuk mendulangnya sobat. Makanya kita menggunakan penyaring untuk membuang batu besar-besarnya. Oke, ini kayaknya sisa-sisa orang mendulang nih sobat. Ini kayaknya bahannya sudah pernah digali. Kita coba dulang sana. Nanti udah habis. Sebenarnya nanti kita ambil lagi bahannya dari sini. Oke. Sobat, kita tambah bahannya lagi. Nah, supaya enak kita melihat emasnya nanti ya. Kita ambil lagi bahan baru. Bahan-bahannya agak kemerah-merahan ini. Kemerah-merahan kayak emas juga ini sobat. Mudah-mudahan di kemerah-merahan ini emas semua ya.
kelihatan ya. Itu. Kita taruh dulu ya. Sobat, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa di subscribe ya, di like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya cepat berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.